Jika berbicara tentang wisata, Lombok memang tak akan pernah ada habisnya. Salah satunya adalah desa wisata Spakek yang menyajikan tempat wisata khas dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat, yaitu wisata Dam Jurang Sate. Dam Jurang Sate ini terletak di desa Spakek, Kecamatan Pringgarate, Kabupaten Lombok Tengah. Guna memperkenalkan dam yang dibangun tahun 1935 ini, pemerintah desa Spakek mengadakan acara sepeda santai mengelilingi desa dan finish di Dam Jurang Sate. Ada yang berbeda di acara sepeda santai kali ini. Biasanya, sepeda santai diadakan di jalan perkotaan. Namun, di sini rutenya cukup unik, yaitu jalan pedesaan yang asri. Sepanjang perjalanan, peserta akan dimanjakan dengan panorama sungai, sawah, dan perkebunan yang masih alami. Kalau yang berbeda dengan ini mungkin jalurnya. Jalurnya karena kita mengikuti jalur-jalur yang wilayah di Jepang. Gimana? Jalurnya alhamdulillah cukup bagus. Enak untuk mencari sepeda. Ada jurang, sesuai dengan namanya kita jurang sate. Ada jurangnya, kayak sate itulah. Ada jurang-jurangnya. Saya pengen. Untuk menuju tempat ini, Anda tak perlu mengeluarkan biaya apapun, alias gratis. Maka, Dam Jurang Sate ini adalah pilihan tepat untuk berlibur atau sekedar melepas penat setelah bekerja. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Izzudin Zahid, KTV.